Halo semuanya, balik lagi dengan gue Rido di channel Unbox. Nah, pada kesempatan kali ini gue mau nge-unboxing hasil lelangan gue di Instagram. Ini ada berapa banyak macam dari akunnya. Ini dari Precious underscore Blackcast. Kemudian ini ada at Warung Koleksian. Kemudian kalau untuk yang ini gue lupa nih dari mana, soalnya dia gak nyatetin nih di sininya. Oke, kita langsung buka. Ini kebetulan tadi udah gue buka dikit dalamnya. Ini kita singkirin dulu. Nah, ini kenapa alasan gue ngikut lelang di Instagram, karena kebetulan banyak banget barang incaran gue di sana yang jatuhnya tuh lebih murah dibanding kita beli di tempat atau di online gitu ya. Oke, ini langsung kita buka. Apa aja nih? Gue juga sedikit lupa soalnya udah lama banget nggak gue buka. Oke, yang pertama ini ada Hot Wheels Car Culture Street Tuner yang dari Honda S2000. Oke, ini gue menang lelang waktu itu sekitar 115.000 ya kalau nggak salah nih. Ini 115.000. Kemudian, nah ini ada Johnny Lightning. Ini dari Mitsubishi Lancer Evo 3, ya Evo 2004, Evolution. Oke, nah ini nggak, oke itu belinya nggak lelang, tapi ini beli barang book. Cuman gue satuin aja sama barang lelangnya, cuman di satu akun Instagram yang sama. Cuman sedikit sayang di sini ada kerutan petir. Sayang banget ini kartnya, tapi nggak apa-apa lah ya, nanti kita pajang mungkin. Lanjut, nggak dapat ini. Kemudian ini dari at Warung Koleksian. Oke, langsung kita buka. Oke, packagingnya lumayan aman dia. Banyak pelindung-pelindung. Di sini ada plastik, tisu basah, segala macam. Wah, ini ada apa lagi nih? ada nota dong. Lah, nggak apa-apa. Ini ada bubble wrap juga. Wow. Udah ada kartus lagi. Nah, ini barang yang pertama lelangannya, Bread Box. Ini model tahun lama sini. Wah, cakep cuy. Tuh lihat. Ini treasure hunt reguler di tahun berapa ya? Mungkin kalau yang tahu tolong di komen ya. Ini kartunya udah jelek banget sini. Ada ini nggak sih? Ini treasure hunt reguler nih, tuh ada abing di sini. Oke, lanjut. Ini lucu sih buat gua modif ini. Kemudian ada dari Porsche 934. Turbo RSR, wah warna putih, mantep ya, mantul. Kartnya ya 90% lah, bagus. Oke, okay.
Oke, kosong nih, udah gak ada lagi. Dan gue ingat kayak menangnya cuma 2. Ini waktu itu gue menangnya di harga berapa ya? 25.000 atau 20.000? Kalau ini di 30.000. Oke. Lanjut. Nah, ini kotak yang terakhir tadi. Oke. Kita buka aja. Ya, ada suara motor rusuh, guys. Nah, ini nggak ada lagi, hanya ada koran-koran. Ya, dikasih bubble wrap, bagus. Nah, ini yang terakhir ada dari 70 tahun 70 Playmode Superbird. Oh, bagus ya. Cuma gue lupa nih dari mana sih ini. Iya, ya. Oke, ini bagus nih, lupa nih dari Instagram siapa nih. Nah, ini dia nih. Tuh. Ada 5 item yang datang minggu ini. Yang menangan lelang. Yang pertama dari Atlisius underscore diecast, kemudian 2 ini dari at warung koleksian, yang ini gue lupa dari siapa. Oke. Mungkin kalau yang tahu atau yang merasa punyanya nanti bisa komen ya di bawah, gue lupa. Oke, itu aja mungkin yang dapat gue share ke kalian. Mungkin dari kalian ada yang suka ikutan lelang, bisa komen di bawah nih, kalian dapat steal dealnya apa aja. Ini kalau menurut gue sih lumayan lah ya, dapatnya oke-oke nih. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!